pagi hari yang cerah di hutan pelangi, ada rumah seperti bola di atas pohon. Namanya rumahnya rumah siapa ya? Ada yang tahu enggak? Lebah. Betul sekali. Lebah pagi hari itu dia bangun karena dibangunkan oleh seekor binatang yang rajin bangun pagi. Binatang apa namanya? Ayam. Ayam berkokok, lebah-lebah semuanya keluar dari rumahnya. Nyeong, ada yang ke kanan, nyeong, ke kiri, ada yang ke atas, nyeong. Ada yang ke mana lagi? Ke bawah. Nyeong. Nabrak. Ih, keluar satu lagi lebahnya. Hai, selamat pagi semuanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Coba di sini yang senang angkat tangannya yang tinggi sekali. Wah, semuanya senang. Betulan nih. Lagi, kita mau lanjut terbang lagi. Ah, aku mau cari madu. Mau ketemu teman-temanku di seluruh penjuru hutan. Sampai jumpa. Wah, lebah-lebah berterbangan kemana-mana. Eh, ada yang ketinggalan satu. Lebahnya itu kalau mau keluar dari rumahnya, dia harus pegangan daun. Kalau mau turun lagi, dia pegangan ranting. Mau turun lagi, pegangan dahan. Terus sampai bawah, baru dia jalan di tanah sampai ke tempat bunga. Tapi dia gak pernah sedih, tetap gembira. Nana, nina, nina, didok, didok, nina, nana, nana, nina, 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 aduh, duh, duh, duh. Ih, ada perosotan. Main perosotan, cuy. Aduh, 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 aduh. Ada balik, main pelosotan. Wih. Lagi asik-asik bermain, ada yang datang. Dia itu sayapnya hitam, badannya hitam, ekornya hitam, lehernya hitam. Ayo, apa? Apa? Oh, enggak. Yang hebat. Rah! Rah! Si gagak sombong sekali, teman-teman. Dia bilang adalah gagak yang hebat karena dia bisa terbang. Dia mau apa? Deketin si lebah yang lagi jalan. Punya sayap enggak bisa terbang. Ih, bisanya cuma apa? Jalan doang. Kayak aku dong, kayak aku. Tadi pagi, aku sudah terbang ke banyak tempat. Wow! Nah, aku terbang melewati sungai. Wah! 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 Aku juga terbang melintasi hutan. Wah! 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 Juga aku ke tempat yang tinggi. Tinggi sekali. Ke gunung. Kamu bisa enggak? Aku mau jangan ditanya gitu. Dari kecil aku gak bisa terbang, teman-teman. Karena sayapku cuma satu. Ngekok, ngekok. Makanya aku gak bisa terbang. Gagak. Ya. Kamu gak boleh mengejek. Itu tidak sopan. Ay, ya, teman-teman, ya. Gak boleh ngejek. Itu namanya tidak sayang sama teman. Betul tidak? Iya kan? Hei, lebah sayap satu. Iya. Tadi aku dengar gagak itu menertawai kamu ya? Iya, itu tuh dia tuh bilangnya aku punya sayap, gak bisa terbang. Sungguh kasihan gitu. Waduh, kok kamu gak marah sih? Kalau aku jadi kamu, aku sudah gemes.
marah. Nanti kalau akunya kesel, gagaknya pukul aku. Kalau aku balas pukul lagi, pukul-pukulan. Ih, apa kata Indonesia malu tahu. Aduh, iya juga sih kamu betul. Ya udah yuk kita jalan-jalan lagi. Ayo ayo ayo. Teman-teman tahu enggak rahasianya apa nih si lebah ini? Kok dia enggak marah diejek? Katanya apa kata Indonesia nanti kalau main pukul-pukulan? Ayo, apa rahasianya dia tahu enggak? Kenapa? Hah? Apa? Oh iya betul. Dia sabar katanya jadinya enggak marah. Terus tiba-tiba si lebah ketika berjalan dia bertemu dengan seekor binatang yang sayapnya lebar. Ayo, apa tuh? Burung? Burung elang, Kak. Benar, burung elang sedang berdiri di tepi sungai. Ya ampun, besar sekali. Tidak sengaja si lebah menabraknya karena dia berdiri di jalan. Tidak, aduh nabrak. Hello, burung elang. Ih, dia gak nengok teman-teman. Aku mau pencet perutnya nih. Kalau kau suka hati pencet ini perutnya gendut. Pencet, tetot. Ih, gak nengok. Kalau kau suka hati colek sayap toeng. Enggak nengok. Teman-teman, kagetin ya. Pakai balon meletus. Nanti kalau aku bilang, meletus bilang dor gitu ya. Meletus balon hijau. Aduh kaget. Siapa yang ngagetin? Hello. Wah. Aduh, lebah. Kenapa kagetin aku? Tapi dari tadi ngelamun. Aku panggil gak nengok-nengok. Oh iya. Kamu kenapa ngelamun? Aku lagi sedih. Ditinggal teman-teman. Nggak usah sedih kan aja aku. Kita belajar nyanyi yuk. Oh nyanyi? Lagu apa? Di sini teman, di sana teman. Oh aku bisa. Coba. Di sini teman, di sana teman. Mana banyak teman. Senang mendengarnya, lagunya bagus. Hei, burung elang, kamu udah gak sedih? Iya, aku gak sedih. Ayo terbang cari teman-temannya, nanti main lagi bersama. Oh iya, lebah, kamu ikutin aku ya. Di belakang, kita terbang sama-sama. Siap, satu, dua. Ngek-ngok. Aduh didorong. Ih, kenapa didorong? Aku gak bisa terbang, burung elang. Oh iya, kenapa? Sayapku dari kecil cuma satu. Hehehe, jangan khawatir. Aku kan sahabatnya kamu. Sayapku lebar. Aku bisa mengangkatmu terbang. Yeay, asik. Ayo naik. Asik, naik. Ayo, pegangan yang kuat ya. Teman-teman, aku mau diajak terbang. Kata. Kenapa itu? Takut. Pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat. jangan dicekek lehernya. Dadadadad. Kendorin dikit. Segini. Iya, siap ya. Kita terbang. Satu, dua, tiga, terbang. Wush. Akhirnya, burung elang pun mengajak si lebahnya terbang. Pertama dia ikutin ke sungai. Cari temannya di sungai. Tidak ditemukan. Naik ke atas hutan. Tidak ditemukan juga. Lebih tinggi, naik sampai ke atas gunung terbangnya. Keliling gunung, tidak ditemukan juga. Akhirnya, si burung elang baru ingat teman-temannya kalau bermain petak umpet di atas awan. Hei, lebah, sekarang kita ke awan ya. Ke awan itu kan tinggi. Pegangan yang kuat.
temanku pasti bermain petak umpet di awan. Ayo, terbang ke awan. Wah! Wah! Teman-teman, ada yang melihat lebah sayap satu? Ada di mana? Ada yang melihat? Kemana dia? Apa dia? Tadi kalau tidak salah aku lihat dia terbang ke awan ya? Siapa tuh? Ada yang lihat nggak yang terbang ke awan tadi siapa? Ada yang lihat gak? Lebah, lebah katanya tuh. Ayo lebah. Oh lebah? Itu tanya lagi. Siapa yang ke awan tadi? Siapa yang ke awan? Lebah. Wah, dia bisa terbang ke awan? Wah, hebat sekali. Aku saja belum pernah. Aku jadi malu. Wah. Malu sama lebah sayap satu. Selama ini aku selalu mengejek dia kan? Aku selalu mentertawakannya. Tapi dia hebat. Dia sudah pernah terbang kemana? Wah. Ke awan. Dengan aku belum. Aku jadi malu. Nanti kalau dia lewat depanku, aku mau ngumpet teman-teman ya. Aku mau bersembunyi. Bersembunyi seperti ini. Bersembunyi seperti ini. Wah, si burung gagaknya seperti malu. Karena dia nanti kalau ketemu lebah, dia pasti malunya minta ampun karena dia suka ngejek. Ya. Tapi ternyata si burung gagak belum pernah ke awan. Weh, lebah sudah waktunya turun. Burung elang turun, dingin. Oh iya, lebah kan baru pertama kali terbang ya. Masuk awan pasti dingin seperti es. Ayo kita keluar awan. Turun, yeay, sudah di bawah, bagaimana? Turun lagi cepetan. Kenapa turun lagi? Aku tidak tahan. Loh, tidak tahan kenapa lebah? Mau pipis. Hei, jangan dipipisin. Waduh, masa pipis di atasnya aku nih. Aduh, bau pesing. Dah, turun. Terima kasih, burung elang yang baik hati. Terima kasih lebah penyabar dan penyayang. Aku main dulu ya sama teman-teman. Dadah, nanti ketemu lagi. Ya, sama-sama. Dah. Burung elang akhirnya bermain dengan teman-temannya. Teman-teman. Ternyata si burung gagak ini masih sembunyikan mukanya. Tidak sengaja lebah melihatnya. Di sini, teman. Di. Waduh! Aku kayaknya kenal nih, ada yang berdiri hitam nih. Hello, kok mukanya hilang? Ini kan si burung gagak ya? Hah? Bukan si gagak? Gagak apa bukan? Tapi kok gak ada mukanya? Kemana mukanya? Diumpetin? Kenapa mukanya diumpetin? Malu? Aku deketin ini. Burung gagak. Iya. Lebah. Kamu dari mana? Kenapa malu? Aku malu sama kamu. Kamu sudah pernah terbang ke atas awan diajak elang. Aku aja belum pernah. Oh, kamu belum pernah ke awan? Iya, aku selama ini sombong sama kamu. Oh. Aku selalu meremehkan kamu, ternyata kamu hebat. Oh, jadi kamu malu? Iya, aku malu sama kamu. Pantes mukanya diumpetin. aku tahu caranya biar gak malu. Iya, sini, gimana? Sini, okay, deketin okay, aku, okay. Sini. Hmm. Aku tahu caranya biar gak malu. Gimana? Menghadap ke depan. Weh, ke belakang, ke depan. Malah ke bawah. Terbalik, weh. Menghadap ke depan. Wah, malah tidur terguling. Menghadap ke depan. Terus bilang gini. Teman-teman. Burung gagak. Minta makan. Hei, burung gagak.
tidak lama kemudian, ternyata temannya si lebah datang deh. Wah, aku senang sekali melihatnya. Akhirnya lebah sayap satu dan gagak bisa berteman. Sekarang gimana kalau kita main sama-sama yuk? Mau, iya yuk, kita ajak teman-teman main sama-sama yuk. Yuk kita ajak adik-adik di sini. Teman-teman semuanya bernyanyi sama-sama. Berdiri. Semuanya berdiri. Ayo kita main sama-sama ya. Kita nyanyi ya. Tadi udah hafal lagunya Kak? Udah hafal lagunya Kak? Udah hafal ya? Iya. Kita nyanyi sama-sama sekarang ya. Lagu di sini teman, di sana teman. Yang keras ya. Di sini teman, di sini teman.